Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, Andi Calokerang, berkesempatan mengikuti rapat koordinasi penanganan inflasi melalui virtual Zoom Meeting, Senin, 8 Januari 2024, di ruangan Media Center Dinas Kominfo Sandi. Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian ini, dilakukan setiap awal minggu yang diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia, beserta stakeholder terkait dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Bulog, dan stakeholder lainnya. Kegiatan ini digelar untuk membahas sekaligus melakukan evaluasi dalam upaya penanganan inflasi di Indonesia pasca pandemi COVID-19, yang diakui telah berdampak pada sektor perekonomian di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia. Pada kesempatan ini Sekda Pinrang didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Abdul Rahman Mahmud, Inspektur Inspektorat Kabupaten Pinrang, Haji Muhammad Aswin, Kepala Bappelitbangda, Andi Fahrudin, Kepala Dinas Perindak ESDM, Hartono Mekka, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, M. Abduh, Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dr. Hewan Haji Elvi Martina, Kepala Dinas Perhubungan dan Pertanahan, Haji Bahtiar, dan pihak terkait lainnya.